Assalamualaikum. Jumpa lagi di Ewas Channel, semua tentang puyuh. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Ini puyuh saya ini umurnya 21 hari. Dan sekarang saya mau melakukan ini vaksinasi. Vaksin yang saya berikan adalah ini vaksin NDIB lewat air minum. Fungsi dari vaksin NDIB ini terutama ini biar enggak ada telur yang macam-macam seperti putih, polos, bentuknya agak hijau-hijau itu, terus kadang ada biru, kadang pokoknya telur yang aneh-aneh. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, divaksin dengan vaksin IB. Ini sebelum dilakukan vaksin, ini 2 jam sebelumnya saya pasakan minumnya. Ini kan minumnya saya ambil. Ini 2 jam sebelumnya sudah saya ambil. Dan 2 hari sebelumnya saya kasih ini Vita Stress biar nanti ketika divaksin tidak mengalami stres. Dan jangan lupa sebelum divaksin itu jangan melakukan penyemprotan dengan desinfektan. Sehari sebelumnya itu pokoknya jangan melakukan ini penyemprotan, supaya vaksin berjalan dengan baik. Caranya bagaimana? Simak terus videonya. Dan inilah vaksinnya. Itu kan puyuhnya kapasitas 1000. Karena kemarin yang dosis 1000 enggak ada, jadi saya memakai yang dosis 500 tapi 2 botol. Dan ini saya memakai air 4 liter dan air yang saya gunakan adalah air mateng, jadi bukan air mentah. Ini kalau lebih bagusnya lagi bisa dicampur dengan itu Medimilk atau susu skim. Per liternya 2 gram sudah cukup, tapi saya enggak memakai. Nah, caranya ini agak susah. Setelah terbuka segelnya, ini melepasnya langsung di dalam air nih. Biarkan sampai larut. Ini biarkan sampai larut. Nah, ini jangan lupa nanti dibakar atau direndam pakai desinfektan juga enggak apa-apa. Ini diaduk-aduk. Itu kan 10 kotak. 10 kotak, satu kotaknya kan 100. Jadi saya kasih 400 mili per kotaknya. Cukup. Ini 2 jam habis enggak habis harus diambil. Nah, ini coba lihat. Ini minum semua langsung pada berebut. Ini nanti 2 jam habis enggak habis harus diambil.
Nah, ini lihat langsung berebut. Dan setelah diambil begini, nanti jangan lupa dikasih Vita Stress lagi supaya tidak stres. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalam.